Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu dusun dengan jarak terdekat dengan puncak Semeru. Dusun itu adalah dusun Wonorenggo yang berada di desa Sumber Mujur, kecamatan Candipuro. Jadi jarak dusun Wonorenggo ini hanya sekitar 8 kilo dari puncak Semeru. Jadi ini adalah kondisi dari dusun Wonorenggo jika dilihat menggunakan drone. Dusun Wonorenggo ini berbatasan langsung dengan hutan ya, hutan di kaki Gunung Semeru. Hutan ini didominasi oleh tumbuhan pinus. Oke, kita akan terbang mundur untuk melihat detail dari dusun Wonorenggo. Ada sebuah rumah di ujung dengan bakaran asap atau bakaran sampah, itu adalah salah satu rumah dengan kondisi paling dekat ya, rumah paling ujung di dusun Wonorenggo. Sementara di bawahnya ada beberapa komplek rumah. Di bawahnya lagi sudah mulai banyak rumah juga. Jika di ujung itu berjarak sekitar 8 km, mungkin yang rumah-rumah di belakang ini sekitar 9 kilo dari puncak. Di sebelah dusun Wonorenggo ada Huntap atau Huntara Bumi Semeru Damai. Komplek perumahan sementara atau hunian tetap untuk warga terdampak erupsi Semeru atau warga yang tinggal di kawasan merah Gunung Semeru. Jadi ini adalah visual Huntap jika dilihat dari atas ya. Untuk update video pembangunan Huntap ini juga sudah beberapa kali kita update ya. Teman-teman bisa lihat di playlist kami. Dan di depan itu adalah desa Penanggal ya teman-teman. Sementara di sini adalah desa Sumber Mujur. Sedangkan di depan sana itu, yang di kaki Gunung Wayang itu, desa Sumber Wuluh. Di dusun Wonorenggo ini bisa dibilang rumahnya masih sangat jarang ya. Masih didominasi oleh lahan pertanian. Di sini banyak terdapat kebun warga, yang mayoritas memang aktivitas mata pencariannya sebagai petani. Oke teman-teman, ini adalah sunset di kaki Semeru dari dusun Wonorenggo. Nampak di depan ada letusan ya. Ada bukit atau gunung kecil di sebelah kanan Semeru, itu adalah Gunung Kepolo. Jadi kalau teman-teman mau naik Gunung Kepolo itu treknya dari Kalimati, bisa naik ke Gunung Kepolo. Silakan dinikmati sunset di salah satu dusun terdekat dengan Semeru ya teman-teman. Dengan latar Gunung Semeru yang sedang terjadi letusan.
Sekali lagi kita lihat kondisi desa Penanggal. Di sebelah kiri nampak ada Huntap Huntara ya. Nampak juga sekilas siluet Gunung Semeru. Jadi bayangan Gunung Semeru yang terjadi karena matahari berada di sebaliknya gunung. Kita persiapan untuk landing, teman-teman. Jangan lupa ikuti channel kami untuk update terbaru sekitar Gunung Semeru. Mulai dari pembangunan jembatan Geladak Perak, motovlog, dan kondisi di kaki Gunung Semeru. Mungkin sampai di sini dulu untuk kesempatan kali ini. Jika teman-teman ada masukan dan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan di share. Tetap sehat, tetap semangat, dan Lumajang bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.